Oke, okay. Ayo what's up? Sekarang kami lagi di Jawa Pos melakukan wawancara untuk promo Partikelir. Kita lihatlah apa yang akan kita obrolkan di dalam moga-moga menyenangkan dan bisa tersebar luas. Ya, wawancara sudah selesai. SMA ngurus-ngurus kasus-kasus di sekolah gitu, berkurangnya disuntik di hotel, ikut risol di kantin, terus hilangnya di SPK kepala kemsek gitu. Dewasanya Adi jadi detektif, nah jadi orang kantoran. Tapi ini biasanya ngerjain kasus-kasus perselingkuhan, tiba-tiba terjebak sama kasus beneran, dia nggak nyaman, nggak yakin gue bisa ngerjain, dia hubungin sahabat lamanya. Karakter Jaka ini kan memang ditulis sendiri sama Panji ya, jadi emang yang saya lakuin pertama kali adalah saya ngobrol dia. Cuma saya bisa bilang bahwa ini karakter yang secara pendekatan karakteran saya tingkat kekonyolannya itu mungkin lebih tebal ketimbang karakter-karakter yang pernah saya mainin. Tapi adalah saya ada adegan dimana saya harus ngomong cepat dalam keadaan harus bergetar badan ini. Itu salah satu plot di film. Jadi itu syuting sekitar 3 hari saya harus tergetar terus. Di tayangan gimana? Sebenarnya kalau susah tuh ngomong cepatnya. Iya. Saya merasa badan saya ini kaku dan disuruh untuk luas. Jalan cepat itu kan luas banget. Pinggul harus diambil gitu. Dan saya butuh riset. Nonton film pertama Panji di sini sama saya. Take money waktu itu, saya baca skripnya, dikasih kesempatan dapat karakter yang memang nggak usah harus begitu juga udah lucu gitu kan. Kesulitan buat saya adalah di mana scene ini kalau Coki tadi bilang dia jalan cepat, ya kan, saya lari sampai akhirnya udah berapa take bolak-balik saya minta dijemput sama motor, ya kan. Kalau orang baca atau nonton film yang kemudian baca komiknya, dia jadi ngerasa punya backstory yang kuat terhadap film ini. Di komik ini itu dijelasin dengan spesifik kasusnya seperti apa, perpecahan seperti apa, dramatisasi seperti apa. Bahkan ujungnya komik ini adalah adegan awal film. Dan bahwa Sweta mau terlibat ini menyenangkan sekali karena Sweta kebetulan pengen punya repertoar pernah bikin komik detektif. Jadi masuk gitu di sini. Lu tonton official teasernya. Tonton official trailernya. Karena saya senang sekali dengan teasernya ngasih sampel gimana action dan komedinya. Trailernya ngasih sampel ceritanya seperti apa. Hai, tadi kita udah wawancara, kita udah interview soal film Partikelir. Jawab los, pertanyaannya banyak ya. Nice. Mudah-mudahan ini juga bisa membangun awareness tentang film Partikelir yang tentunya akan tayang 5 April 2018.